Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bowo Pratama dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Saya akan menjelaskan cara pengoperasian mesin bubut CNC. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu job sheet yang ingin kita kerjakan. Selanjutnya, pahami job sheet sebelum memulai pekerjaan. Oke, setelah masuk ke aplikasi CNC Simulator, kita bisa menyetel pahat terlebih dahulu. Pahat terlebih dahulu bisa, atau kita bisa menyetel diameter dia dulu. Diameter sesuai job sheet yang telah dikasih tadi. Oke. Panjang diameter kita buat 120, diameternya 55. Setelah itu kita menyetel mata pahat. Di sini ada banyak mata pahat yang kita pilih, mata pahat yang 005 yang sering dipakai. Oke. Setelah memilih mata pahat, kita langsung saja memasuki program. Di sini saya sudah menulis programnya terlebih dahulu. Oke. Di sini programnya sudah saya tulis. Diameternya 55. Oke. Langsung saja kita praktekkan.
Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.